Sini agak lumayan ya. Sini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. So next reaction kali ini kita akan mereak lagi Idayu Mimic Star yang part 5 cuy ya. Awalnya saya nggak mau mereak ini cuy. Saya awalnya nggak mau mereak ini. Setelah saya cari tahu dan saya lihat di deskripsinya, saya lihat ada beberapa lagu yang kena copyright. Ada 4 kalau nggak 3 lagu dalam video Mimic part 5 ini yang benar-benar rawan cuy ya. Dan percuma aja kalau saya react juga nanti, pasti ada beberapa video yang benar-benar saya potong gitu cuy. Tapi demi requestan kalian, saya akan mencoba ya. Bodoh amat lah ya. Bodoh amat kalau ada lagi yang berkomentar yang kenapa diginiin bang? Kenapa videonya di edit seperti ini? Itu bodoh amat. Pasti itu bukan subscriber Andy cuy. Itu orang numpang yang sekedar numpang melihat video saya. Itu bodoh amat cuy ya. Ini saya mereak ini bukan semata-mata kemauan saya cuy. Tapi kemauan subscriber di channel ini. Jadi tolong dimaklumi apa yang saya lakukan di video kali ini, kalian bisa mengerti sendiri cuy ya. Ada 4 lagu di sini yang benar-benar copyright. Jadi tolong dimengerti cuy ya. Oke, jadi buat teman-teman yang menyukai video ini atau tertarik dengan channel ini, silakan aja subscribe tombol merah di bawah dan notifikasinya cuy ya, agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Andy. Oke, langsung aja kita lihat cuy ya. Viral Idayu Mimic Star part 5. Yang part 5. Oke. Sampai sekarang saya belum nonton video ini cuy ya. Saya penasaran juga sih. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3. 2. 1. Boom. Oke. Lagu pertama siapa ini cuy? Oh, Cranberries. Ini karakter vokalnya saya hafal banget cuy ya. Tunggu dulu, ini karakter vokal dari band ini saya hafal banget. Ini bandnya cuy ya, ini band, penyanyi band sebuah band ya, sebuah band. Vokalisnya perempuan. Persis banget emang, persis banget. Tunggu saya klik dulu ini cuy. Oke lanjut. Persis banget dari suaranya cuy. Oh my. Ini dia nih. Oke, sebelum masuk vokal, saya harus benar-benar mengingat kembali karakter suara dari ratu ini cuy ya, Beyonce ini cuy ya. Saya akan mengingat kembali suara karakter suaranya dan oke. Di situ persis banget. Kalian ulang nggak apa-apa cuy ya. Kita ulang di sini aja. Kita ulang di sini tadi dan kalian tutup mata dan dengarkan. Pass down-nya itu gila keren banget. Sama persis. Tunggu, bukan di sini tadi. Di sini. Sini agak lumayan ya. Sini. Lalu, gila, persis banget ya. Tunggu. Di situ tadi persis banget. Sumpah. Saya baru benar-benar mendapatkan 95% persis pas di lagu ini cuy. Pas di lagu ini.
Ini terakhir yang part 5 ini benar-benar ya, benar-benar saya dapat di sini cuy ya. 95% persis banget. Gila, idai. Oh my god, persis banget. Tunggu dulu. Britney di lagu ini karakter vokalnya masih muda banget ya, masih muda banget. Jadi tunggu, saya akan mengingat kembali karakter vokalnya di situ. Cempreng banget di sini, cuy. Oke. Apa ya? Yang saya saluti dari Dayu ini bisa ya. Tadi suara Bion itu agak ngebasnya gimana cuy, agak besar gini. Tiba-tiba down jadi suara cempreng seperti ini cuy ya. Gila. Asik. Persis banget ya. Di sini kalau saya menilai 80% lah, 80% hampir sama aja ya, hampir sama. Oke. Asik. Oke, next. Anggun. Oke. Awalnya ini bukan musiknya aja. Aksi panggungnya tuh ditiru juga ya, begini ya. Tunggu, di sini saya benar-benar harus benar-benar mengingat kembali karakter dari Anggun. Karakter Anggun ini agak beda cuy ya, agak beda dan agak sulit banget untuk ditiru ya, jujur aja agak sulit. Ini suaranya ngebas tapi berbentuk suara cowok gitu ya. Oke, saya akan tutup mata dan mendengarkan ini. Menurut saya di sini kurang ini ya, kurang power gimana ya, kayak biasa aja kalau di Anggun ini cuy. Tapi kita lihat di refnya cuy ya, kalau di sini mungkin agak masih bisa di apa ya, masih dinilai biasa-biasa aja. Kita lihat di refnya nanti. 75% di sini cuy ya. Nah, di sini agak mulai dapet ya. Udah naik ke 80% di sini, 85% lah. 85% di sini udah mulai mirip. Gila.
ada backingnya nggak tuh? Ini backing vokal Idayu sendiri atau tunggu saya ulang dulu cuy ya, Idayu atau Anggun? Backing Anggun atau? Ini backing vokal yang dipakai Anggun atau? Wah, di sini benar-benar kita tahu emang mirip suaranya cuy ya, udah mirip banget emang di sini cuy ya. Di ref-nya ini. Udah. Aduh. Wah, ini musiknya, musik. Tunggu, ini suara cowok cuy. Penyanyi ini kayak kalau bukan Itali, Prancis cuy ya, dari namanya ini. Oke. Oh my god, Idayu. Ini suara vokalis. Ini suara vokal dari siapa? Luciano ini kental banget cowoknya ya. Seriusa gimana gitu ya. Saya kayak dengar apa musik-musik era 78 kali cuy ya. Tunggu dulu. Ini yang tahu penyanyi ini silakan aja komentar di bawah. Saya pernah mendengarkan lagunya, tapi di mana ya? Saya benar pernah mendengarkan lagu ini, tapi saya nggak tahu yang nyanyiin siapa gitu ya. Kalian kalau tahu bisa komentar di bawah cuy. Ini soundtrack film atau gimana saya nggak tahu. Idayu gini, dia gimana sih caranya nih bentuk apa ya tenggorokannya bisa meniru suara ini? Ini sulit banget loh suara ini cuy ya, suara cowok ini cuy sulit. Rendah banget di situ. Oh, diulang lagi cuy ya. Atau dia cuma nyanyi ini aja ya. Itu aja kali ya. Gak ada. Oke. Oke, di part 5 ini saya benar-benar menikmati atau menghayati benar-benar karakter atau suara dari Idayu ini cuy ya. Karena di part 5 ini nggak ada penyanyi dalam negeri, maksudnya dari penyanyi Melayu yang ditiru cuy ya. Semuanya penyanyi-penyanyi yang benar-benar berkelas. Oh, satu dari Anggun yang dari Indonesia, tapi lagunya nggak berbahasa Indonesia ya, berbahasa Inggris. Dan itulah makanya kenapa saya agak awalnya nggak mau mereak ini cuy, karena ya itu tadi, nantinya video ini setelah saya upload dan kena copyright, dan pasti saya edit, saya potong beberapa bagian, tapi nggak menghilangkan di mana saya berkomentar cuy ya, saya berkomentar
paling saya akan menghilangkan di waktu dimana saya nggak berbicara gitu ya cuy ya. Dan sekali lagi saya bilang, kalau kalian ingin menikmati musiknya benar-benar, saya simpan link video originalnya di kolom deskripsi di bawah cuy ya, di deskripsi di bawah saya taruh link original yang saya reagin ini cuy ya. Dan mungkin itu aja cuy ya di part 5 ini. Menurut saya di part 5 ini yang paling mirip banget ya, lagu dari Beyonce yang berjudul Hello itu mirip banget menurut saya cuy ya. 95% mirip banget. Sumpah mirip banget. Dan saya ingin tahu ya penilaian teman-teman vokal siapa yang benar-benar mirip di video part 5 ini cuy. Kalian bisa berkomentar di bawah. Kita diskusi siapakah vokal yang benar-benar mirip banget. Kalau menurut saya di video kali ini Beyonce. Kalau menurut teman-teman bisa komentar di bawah. Yang kedua siapa yang agak mirip. Dan ketiganya siapa lagi, kalian bisa berkomentar di bawah. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy undur diri. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.